Kaya kita pergi ke susah ke soalan ni? Ini kalau pembesaran pengecilan dengan rajah sama luas ni, mana lagi senang? Pembesaran pengecilan tak? Ini susah ni, kena fikir ni. Tak ada susahnya, senang je. Okay. Ada kertas kosong tak? Kamu ada tak nota pembesaran pengecilan? Pembesaran pengecilan, rajah sama luas ni. Ada tak kamu buat nota? Itu sebab kamu tak boleh buat. Okay. Yang pertama sekali, ni apa? Bentuk ni. Ni apa? Ni adalah poligon. Poligon boleh tukar kepada segi tiga. Betul. Yang kedua, segi tiga boleh tukar kepada segi empat. Tepat. Betul. Lagi tiga. Segi empat tepat boleh tukar kepada segi empat sama. Okay. Ada lagi tak? Ada lagi dua. Ada lagi dua. Satu segi tiga, satu segi empat. Kedua-duanya bertukar kepada segi tiga juga. Kedua-duanya bertukar kepada segi empat juga. Tetapi kedua-dua ini diberi, diberi apa? Diberi panjang sisi. Itu je. Kamu kena tahu 1, 2, 3, 4. Dah. Nampak? Kena letak tangan di bawah. Terang tak? Ha. Tangan hikmat namanya. Boleh? Boleh? LK? Boleh. Oh, ada yang mimpi tidur lagi. Okay. Biasanya ini ke sini tak ada masalah. Senang je kan. Ni macam mana? Segi tiga kepada segi empat. Baris. Ke dah tak tahu, dah lupa dah. Segi tiga, segi empat. Ha? Garis puncak. Ketinggian dia. Ketinggian bagi, bagi dua. Untuk dapatkan segi empat tepat. Okey, dapatlah segi empat tepat. Segi empat tepat kepada segi empat sama. Syarat dia mesti ada suku bulatan. Suku bulatan. So jarak ini ke sini bagi dua, dapat bulatan besar macam tu, betul? Lepas tu tinggikan, ada silang sini, terus jadi segi empat sama. Betul? Betul ke salah? Ha? Tak faham ke tak belajar? Tak faham? Pernah buka buku teks tak? Ada dalam buku teks? Tak ada? Lagi tak pernah buka. Ha, saya tak ajar satu persatu tau. Kang, tahun depan baru saya balik, saya jadi cikgu kamu. Ada dalam buku teks. Ha, ini saya ringkaskan aja supaya kamu boleh buat nota. Ini sepatutnya kamu dah tahu. Saya refresh je balik. Betul? Betul tak kata empat? Dah belajar kan? Haa. Okey, boleh? Haa, okey. Sekarang segitiga diberi, kepada segitiga diberi sisi. Haa, selari kan. Syarat dia macam mana? Yang diberi sisi ni senang je. Macam mana? Kita tengok kepada soalan nombor tiga ni.
Okey, soalan ini daripada, tengok, daripada segi tiga kepada segi empat yang diberi sisi. Betul? Betul? Ada berapa step? Segi tiga, kamu akan pergi tukarkan dia kepada segi empat tepat. Segi tepat, tepat-tepat. Segi empat tepat dengan tapak segi tiga yang sama. Betul? Lepas tu, daripada segi empat tepat tu kepada yang sisi ni. Boleh? Segi tiga pada segi empat. Macam mana? Takkan tak reti, baru je tadi bagi tahu. Bagi dua keting. Ya, punya lokin dah habis. Okey. Bagi dua. So, ambil tapak tu juga. Jadi segi empat tepat. Ha, inilah dia nya. Tapak yang sama C dan A. Tapi sekarang dia nak, dia nak pada P. Betul? So, bila dia panjang, okey, tengok ya. Bila dia panjang, tinggi-nya tinggi had ini. Betul? AC dengan AP mana panjang? AC lagi panjang. Jadi dia tinggi ini. So, bila dia pendekkan ke sini, titik P jadi pendek. Okey, ketinggiannya akan jadi lagi pendek ke lagi tinggi? Lagi tinggi. Itu je logiknya. Ha? 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 Lepas itu makin tinggi. Okey, AC ni titik P. Okey. Titik yang baru, gariskan je dengan bucu ujung. Lepas tu, selarikan ke titik C. Dapatlah tu. Ini garislah sini. Ha. Maknanya yang ini kamu dah pindahkan ke situ. Boleh? Boleh? Kalau, kalau, kalau berpacaran, kalau A sini, C sini, P sini, dia makin panjang. So dia akan makin rendah. Sambungkan P dengan ini, betul? Sambungkan P dengan ini, selari dengan C. Akan dapat titik ini, dia akan makin rendah. Senang aje, tak ada susahnya. Okay, okay sikit dah. Ha, okay sikit dah makan ubat tu. Boleh? Panduan-panduan dia. Ni keluar ni, masa exam ni. Tak tahulah tahu bila. Okay, dah. Kejap. Okey, boleh? Boleh? Saya nak pergi ni. Baru saya akan pergi ke pangkir ni. Okey, kita pergi ke poligon ni. Lalunya banyak masalah kat sini. Poligon nak segi tiga. Sebab kalau tak tahu yang mula ni, susah. Macam mana? Poligon ke segi tiga? Okay. Saya nak tukarkan poligon ni kepada segi tiga. Macam mana? Okay, sebenarnya poligon ni asas dia, kalau kamu belajar figure of equal area ni, kamu tengok buku teks kamu, yang mula-mula gambar apa? Ada. Ha. Tajuk, pada tajuk tu gambar apa? Ada buku teks tak?
Saya buka je tengok. Tak bawa. Ada tak bawa lah. Tekan tempat punya buku teks. Korang tak bawa. Pernah tengok tak gambar ini? Ha, 10 kali tengok tapi tak pernah guna eh. Ni garis apa? Garis se. Apa gunanya dibagi gambar ini? Tak tahu gunanya ya. Okey, kamu tengok poligon kamu. Ini bentuk apa? Segi apa? Segi tiga. Poligon kamu ni, kamu nak garis mana ke mana boleh jadi segi tiga? A, B, C, D, E. C ke A? C ke A jadi segi tiga? A ke D. Okey, sambung A ke D. Kita akan dapat segi tiga, nampak? Ni segi tiga. A. Betul. Okay, jadikan dia garis yang kamu garis ni garis selari. Nampak? Kalau garis selari mesti ada berapa? Dua, betul? Jadi ini selari satu, kamu buat lagi satu selari ke E tu. Ni garis selari. Okey. Ini kamu tak nampak lagi. Sama tak macam ni? Sebab dia sengit. Cuba saya tegakkan kopi tu. Haa, nampak? 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 Nampak garis lari ni? Kalau saya pindahkan titik E ni ke sini, boleh tak? Sama luas tak? Sama. Jadi saya pindahkan titik E tu ke situ. Nampak? Jadi titik E ni dah tidak ada. Titik ini dah tak ada, jadi titik E kamu yang baru di sini. Sekarang tinggal segi berapa? A pun dah tak ada. Sekarang tinggal segi berapa? E, D, C, B. Betul? Itulah sebenarnya konsep yang diutarakan. Boleh? Kesimpulannya apa? Kalau dapat poligon, buat segi tiga. Cari segi tiga. Okey, belum lagi jadi segi tiga kan? Okey, kita tengok mana lagi boleh jadi segi tiga. B, B, D, nampak? B, D. Segi tiga ini, ini, ini. Okey, garis selari. Oh, panjang ni garis larinya sampai situ. Nampak? Selari. Titiknya di sini. Segitiganya. Ini tapak. Titiknya C di sini. Pindahkan ke bawah. Jadi kopi tu segitiga kamu. Dah tak ada. C dah jadi sini. D ni tak pakai dah. C ni pun tak pakai. C di sini. Segitiga kamu yang baru adalah E, D, C. Dah. Itu je. Faham ke tak? Penen. Yang C tu. C atas. Cuba kamu pusing sini. Ni selari. Konsep asas. Konsep asas segitiga dengan tapak yang sama, di mana-mana titik atas ini adalah sama luas. Janji dia berada di tapak yang sama dan juga pada garis selari. Di sini kita buat garis selari ni yang ini dengan yang ini. Nampak? Kalau kita panjangkan garis selari tu, ni ada segitiga, kita pindahkan dia ke tapak. Yang ini dah tak pakai, kita pindahkan dia ke sini. Untuk kita gunakan tapak yang ini. Okey, boleh? Boleh? Yang penting cari segi tiga. Tak apa, garu-garu pun tak apa. Boleh? Baru soalan berapa ni? Soalan 4, 3. Lambat lagi ni.
Okey, ini nanti kamu transferkan ke sini. Boleh?